Di video kali ini saya akan berbagi video tutorial singkat, yaitu dua cara untuk melihat kata sandi WiFi yang sudah terhubung terbaru di tahun 2023. Untuk cara yang pertama dengan menggunakan aplikasi tambahan, kemudian juga untuk cara yang kedua tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun. Langsung saja kita ke cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, kalian download dulu untuk aplikasi tambahannya, yaitu pembaca QR dan kode batang ini. Silakan aja kalian download. Kemudian jika sudah di-download, kemudian langsung kalian masuk ke bagian pengaturan HP kalian masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya kalian klik di bagian WiFi yang sudah terhubung tersebut. Langkah selanjutnya kalian klik di bagian sini. Oke. Kemudian klik di bagian kode QR WiFi. Kalian klik di sini, kita masukkan untuk kunci sidik jarinya. Maka sekarang langsung akan ditampilkan untuk pindai kode QR dan hubungkan ke jaringan WiFi ini. Di sini kalian screenshot saja seperti ini. Oke, setelah kalian screenshot baru kalian keluar. Kemudian buka aplikasi yang sudah kalian download tadi. Ini dia untuk aplikasinya. Selanjutnya kalian klik di bagian pindai gambar. Oke. Kemudian masukkan untuk hasil screenshotan tadi. Kalian klik. Kemudian klik di bagian checklist yang di pojok kanan atas ini. Maka di sini langsung terlihat untuk kata sandi beserta nama WiFi yang sudah terhubung tersebut. Di sini untuk nama WiFi-nya Fajia, kemudian juga untuk kata sandinya Fajia 111. Oke, itu untuk cara yang pertama. Kemudian lanjut kita ke cara yang kedua, yaitu tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun. Langkah yang pertama, kalian masuk ke bagian pengaturan seperti tadi. Kemudian masuk ke bagian WiFi. Selanjutnya klik di bagian WiFi yang sudah terhubung tersebut. Klik di bagian kode QR WiFi. Kita masukkan untuk sidik jarinya. Kemudian di sini langsung kita screenshot. Oke, sudah. Nah, selanjutnya tinggal kita keluar. Langkah selanjutnya kalian klik di bagian sini, di bagian Google ini, icon Google ini, atau di sebelah icon speaker ini ada gambar seperti kamera. Nah, teman-teman klik saja di bagian sini. Kemudian masukkan hasil screenshotan tadi. Oke, maka di sini langsung terlihat untuk nama jaringan Fajia sandinya Fajia 111. Oke, itulah mungkin kedua cara untuk mengetahui kata sandi WiFi yang sudah terhubung terbaru di tahun 2023. Video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.